Kawasan Pal 3 Parit Sungai Jawi Pontianak, Minggu 27 Januari sore, mendadak ramai. Betapa tidak, masyarakat beramai-ramai ingin menyaksikan lomba tarik tambang kano. Baru pertama kalinya di Pontianak, kano yang biasa digunakan untuk balapan menjadi sarana untuk tarik tambang. Menariknya lagi, aturannya pun layaknya tarik tambang pada umumnya. Bedanya, para peserta harus mengayuh kanonya sekuat mungkin. Lucunya, saat peserta mulai mengayuh, kano yang dinaiki oleng dan peserta pun terjatuh. Spontan kejadian ini mengundang gelak tawa penonton yang sambil berteriak memberikan dukungan. Sebelum memulai lomba, para peserta diharuskan memakai life jacket untuk keselamatan. Lomba tarik tambang kano ini diprakarsai oleh komunitas Sayang Pontianak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Pemprov Kalbar ke-62. Tujuan ini nih hanya hiburan rakyat semata dari Sayang Pontianak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentang gotong royong, kerjasama, dan juga pastinya kampanye untuk melestarikan lingkungan, terutama parit Sungai Jawi ini. Jadi ini agenda kita yang kedua. Yang pertama itu sudah kita lakukan tahun lalu, yaitu Bekayuh Kuali, sama lokasinya di Sungai Jawi. Jadi tarik tambang kano ini kan yang pertama kali memang. Kenapa tarik tambang kano? Karena kalau kayak balap kano atau lomba kano itu kan udah biasa dan itu mainstream. Jadi kenapa kita buat tarik tambang, jadi mereka tuh berkayuh tapi pakai kano. Nah itu kan unik tuh. Jadi gimana cara dia berkayuh, bagaimana caranya kerja cerdas sama kerja keras tuh, disitulah kita mulai kawan-kawan yang peserta sini. Jadi ini pesertanya ada dua kategori, dari anak-anak, masyarakat sekitar, dan juga dari pemuda atau umum kayak gitu. Salah satu peserta, Andi, mengaku senang bisa mengikuti lomba tarik tambang kano meskipun kalah. Bocah kelas 6 SD ini pun berharap akan ada lomba tarik tambang kano lagi di edisi mendatang. Seru enggak tadi mainnya? Seru. Menang kalah tadi? Kalah. Kalah. Ngapa pula bisa kalah tadi? Tak mampu kuat lawannya. Kuat lawannya. Tapi nanti kalau ada main kano lagi, main lagi tak? Main lagi. Dari Kota Pontianak, Rizky Kurniawan, kontributor Berkat News TV.